terkait dengan surat edaran itu yang untuk kades dan perangkat desa itu seperti apa? Iya, itu memang saya buat, Mas. Karena sebenarnya kan aturannya sudah lama, itu aturan tentang jam masuk perangkat, seragam dan lain sudah lama. Di Perbup nomor 61 tahun 2018 tentang hari kerja, jam kerja dan target dinas semua sudah diatur. Saya itu hanya mengingatkan kepada kepala desa dan perangkat desa untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam melayani masyarakat. Apakah itu sudah buat itu? Bukan, ini insya Allah yang seperti ini akan kita ingatkan setiap tahun sebagai bahan refresh lah biar tambah semua. Jadi bukan ada, tidak ada sesuatu yang baru. Termasuk sejauh ini pernah melakukan sidak kaitan jam kerja enggak? Kalau saya sidak terus terang aja belum. Karena saya juga baru saja kan. Karena kamu akan melakukan hal itu? Kalau saya bukan melakukan sidak menurut saya akan nyambangin desa-desa. Oh gitu ya. Prinsip saya membangun, menyemangati mereka. Jadi bukan menjustis seperti apa, tapi saya pengen melakukan sesuatu itu karena kesadaran yang memang harus dilakukan. Bukan karena tekanan atau paksaan. Kalau hanya karena takut itu selesai-selesai kan. Tapi kalau namanya kesadaran, ada atau tidak ada saya misalnya, mereka akan melaksanakan. Kasih imbauan atau ajakan untuk para disiplin jam kerja bagi pihak pemerintah. Peningkatan kedisiplinan. Ayo bapak-bapak, kepala desa dan perangkat semuanya, kita buktikan bahwa kita semua profesional dalam melayani masyarakat. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.